dan rombongan. Kami sampaikan perkembangan konsumsi Nusantara. Secara infrastruktur, KIK Semanggi telah dilengkapi prasarana yang ada, dan yang kami harapkan segera bisa terrealisasi adalah pelabuhan Kuala Sanjung, karena akan mendukung transportasi pengusaha dari dalam kawasan. Next. Infrastruktur yang telah kami bangun adalah jalan di RW 43, kemudian ada pagar keliling yang telah kita kembangkan, kemudian ada tadi Bapak Menteri masuk melalui gerbang kawasan, nah kita siapkan atau dibangun pintu gerbangnya. Next. Kemudian melengkapi tank farm yang ada, karena akan dimanfaatkan oleh Unilever. Kemudian membangun jembatan timbang di kereta api untuk menghitung beban dari angkutan kereta api. Kemudian foto udara dari kawasan KIK Semanggi dari pintu masuk dan di tengah kawasan kita. Next. Ada tenant yang telah masuk lebih awal, Unilever. Kemudian ada 4 industri yang masuk ke dalam kawasan KIK Semanggi yang telah tadi disampaikan INL yang sekarang kita berada. Setelah selesai akan berproduksi, kemudian ada 3 tenan yang telah melakukan perjanjian penggunaan lahan, yaitu API seluas 51 hektar. Di tahap awal akan membangun 5 hektar, kemudian Alkosmos itu 4 hektar dari rencana 8 hektar, kemudian Pertamina Power Indonesia kurang lebih 2 hektar, sekarang sedang dilakukan pembangunan fondasinya. Next. Kami akan menyampaikan dari sisi pemasaran sejak Kuala Tanjung operasional di bulan Januari saja di tahun 2019 ini cukup banyak tenan yang telah hadir ke kami, terutama nomor 4 tadi insya Allah minggu depan akan datang lagi dengan pemilik perusahaan dan tim teknisnya. Industri makanan dari Singapura, kemudian ada beberapa industri yang 8 juga tertarik dengan kita, dan jejak ini akan masuk setelah API melakukan konstruksi karena salah satu bahannya akan dipakai oleh jejak. Baik, itu perkembangan untuk investor Pak Menteri. Kemudian ada video secara visual 1 menit saja mengenai kawasan ini, Pak. Silakan. Ini pintu masuk sebelah barat, kemudian ini kantor KIK Semanggi. Ini INL yang sekarang kita berada, kemudian ada pabrik kelapa sawit, kemudian ada TKO. Ini tempat damkar, kemudian kantor inovasi kelapa sawit. Pintu masuk sebelah utara, gerbangnya belum terfoto, Pak. Kemudian ini tripod, kemudian ini pusat pergudangannya, ini gate dari tripod, kemudian tank pump, kemudian ini yang lebih awal jadi lebar. Kemudian fasilitas yang ada ini gardu induk, kemudian intake dari air bersih, kemudian pengolahan limbah, dan ini meter gas yang tersedia. Kemudian Pak Menteri perkembangan dari KIK Semanggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.